menjadi kebanggaan daerah. Dua siswa asal Manokwari Selatan diikutsertakan pada forum KTT G20 di Bali oleh Profesor Yohanes Surya. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, dua siswa tersebut atas nama Meilani Warikar dari Sekolah Dasar Intres 51 Sabri dan Ian Geisler Waran berasal dari Sekolah Dasar Intres 08 Orans Bari. Kedua siswa tersebut akan bergabung dengan 15 siswa dari daerah lain yang rencananya mulai menunjukkan kebolehan berhitung cepat di depan delegasi negara-negara G20 pada Senin tanggal 14 November tahun 2022. Pada kuliah umum tanggal 1 November lalu, Profesor Yohanes Surya telah mengutarakan keinginannya untuk melibatkan dua siswa asal Manokwari Selatan, saat dirinya menjadi salah satu pembicara dalam salah satu forum, bagian dari event G20 di Bali. Untuk diketahui, dua siswa tersebut telah berada di Bali beberapa hari lalu, didampingi langsung tim Profesor Yohanes Surya dan Kepala Dinas Manokwari Selatan, Tera Ori. Diberangkatkannya dua siswa asli Manokwari Selatan di agenda besar, agenda hadirnya Presiden negara-negara besar ini berkat komitmen Pemkab Manokwari Selatan di dunia pendidikan, setelah melakukan kerjasama dengan yayasan milik Profesor Yohanes Surya belum lama ini di Ransiki. Melalui kerjasama tersebut, dua siswa ini bersama 148 temannya dan guru-guru di Manokwari Selatan sempat mengikut pelatihan atau belajar matematika gasing di Ransiki kurang lebih 2 minggu. Dengan kemampuan dan kecakapan mereka dinilai mumpuni dalam kurun waktu 2 minggu mengikuti matematika gasing, akhirnya kedua siswa inilah lolos seleksi untuk ikut menunjukkan skill berhitung di sana. Sekian laporan ragam berita Manokwari Selatan. Salam membangun daerah, membangun negeri. Bali itu ada pertemuan G20
G20 itu pertemuan pimpinan-pimpinan dari negara 20 negara. Nah, saya akan bawa dia dan juga beberapa anak dari daerah lain. Nah, kita akan showcase di depan masyarakat, di depan para peserta. Nah, kemudian jadwalnya saya ingat tanggal 14. 14. Nah, itu bersamaan, jadi pagi Elon Musk pembicara pertama. Itu orang paling kaya di dunia. Nomor satu terkaya di dunia, Elon Musk. Nah, setelah itu Sehat Sutardja itu adalah orang Indonesia yang membuat chip komputer. Dan kalau Bapak Ibu lihat, handphone ini semua chipnya dari dia. Hampir 70% itu dari perusahaan dia. Dia punya perusahaan di Amerika. Nah, itu Sehat Sutardja. Nah, kemudian itu nanti ada Pak Nadiem akan bicara, baru saya bicara bahwa anak-anak ini. Jadi nanti kita lihat bagaimana anak-anak ini di depan para tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bisa. Dan itu yang saya mau tunjukin, bahwa anak Papua juga jago gitu loh. Nah, jadi Bapak, saya setuju sekali bahwa anak Papua ini sebenarnya hebat kalau dikasih kesempatan. Sayang kesempatan itu belum datang lama gitu, baru sekarang ini. Tapi kita harapkan ke depannya kita bisa yakin, nanti juga sama-sama bagus ya. Kita sama-sama bangun bagaimana ini dengan UNIPAK supaya SDM di sini jadi lebih baik. Itu aja. Berapa 3-4 lagi di 10? 10 tambah 10 tambah 10 30. Bapak Ibu buat semua sekarang sampai 10 kali 10. Dibuat semua sekarang.